tahunya Bapak I. Mari paman nambut kan anak aku. Bukan ini, kan dipotong suratnya. Itu, Bapak. Oh, enggak ada, Bapak. Banyak. Bapak, ya kalau gue pacar. Bukan nanti tahaninya Pak, memberikan tiga potensi dasar ini, hati, akal, jasad. Yang selanjutnya Allah memberikan amanah. Apa amanahnya? Pertama, beribadah hanya untuk kepada Allah. Setelah beribadah hanya kepada Allah, maka tujuan Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Amanah beribadah hanya kepada Allah teh dalilna Al-Qur'an surat 5 hiji ayat 56. Menjadi khalifah mah Qur'an surat 2 ayat 30. Sami dibuka Bu 5 hiji 56. Sama 2:30. Bugina dibaca 51:56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi mereka mengabdi kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bersama-sama Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita dongeng nanti amanah ya Allah ya. Sementara di dalam hadis lain bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Apa dalilnya? Inna ma'amalu bin niat. Segala sesuatu anu dilakukan kurang kumaha niatna. Ari niat ayana di mana? Hati. Nah, balik deui ka dieu potensi. Ya. Balik deui ka potensi. Tak sementara ari praktek lama niat mah teu kudu diucapkeun oge, teu kudu dizaharkeun, cukup dilihat dari terus niat. Perkara niat yang baik itu dicatat sama malaikat, dan perkara niat yang jelek itu belum dicatat sama malaikat. Apa tujuannya? Ini, ya beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah beribadah kepada Allah itu agar supaya manusia menjadi khalifah. Tuh 2 ayat 30.